tong de da ti. Kaget, wow, buset, buset. Wah, kaget, wah, kaget, buset, buset, buset. Wah. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Bang Nui, si mantul mata betul. Oke teman, di video ini kita bakal main map horror yang berjudul Mayat di Dalam Mesin. Di sini kita bakal menemukan misteri apalagi karena judulnya Mayat Dalam Mesin. Apakah sebuah tombol proyek mungkin ya? Dan map ini seperti biasa direview oleh si Sahid ya. Dan kayaknya ke depan nanti bakal main map yang dibuat Wiki Slow nanti guys, nanti ya. Kita mainkan map ini dulu ya. Oke teman, langsung mulai ya. Let's go, my friend. Oke. Nah, kalau teman yang melihat tulisannya, teman lihat aja di deskripsi ya, Abang taruh ya. Nah. Oke, ada pegawai katanya berhenti bekerja guys karena ada sebuah tragedi sebuah mayat dalam apa namanya itu tadi tragedi gelap guys ya tuh guys ya. Nah wah kayak sih seluruh yang kerja di situ berhenti guys ya, akibat mungkin sebuah kejadian mistis. Nah sebuah kejadian mistis ya, akibat kejadian mistis ya guys ya, dan mereka semua keluar ya. Wah mungkin ada seorang yang mudar tidak sengaja dalam mesin ya, mungkin guys ya, dan dia jadi hantu ya, biasakan gitu ya. Oke, okay. Ini guys nomor buat map ya. Nah Malanat Put ya. Nah ini orang Indonesia ya, apa guys cek ya. Dikasih bekal guys ya, mantap ya. Cek lagi, cek belakang ya, cek belakang guys. Ini guys ya, mayat dalam mesin. Oke, okay. Aturan. Oke, okay. Jadi item ya. Oke, oke, oke. Biar ngambil armor bisa aku cari armor kulit ya. Let's go guys. Oke. Okay. Malanat Put ya. Suara ini ya. Sabar guys ya. Entah. Mayat dalam mesin. Oke. Okay. Apakah sebuah tumbal proyek mungkin ya? Ada hari Minggu, bos suruh ambil dokumen yang ketinggalan. Padahal bisa diambil hari Senin. Ya udah, itu instruksi aja. Gue tapi kata Oke, okay, guys. Gak bisa ya? Oke, okay, kita mulai, guys. Ini mungkin sebuah mesin ya. Oke. Okay. Ini guys, kayaknya kayak sih emang paham ya, ini mungkin semacam helm untuk kerja guys, pasti ya biasa gitu ya. Kalau di tempat-tempat bangunan ya, itu guys ya. Kosong ya. Oke, okay. Ada bayar lagi guys, cek ya. Cuma pajangan guys. Kosong ya. Apa ini ya? Kosong guys. Wah, kayaknya cuma pajangan doang ya, kosong guys, kosong ya. Oke. Okay. Itu ada sebuah tempat ya, sabar. Nice. Ada sebuah ruangan ya, cek guys. Ruangan mesin ya. Mencari dokumen sini guys. Wah, ujung belang bos kita emang sengaja disuruh kita ke sini guys untuk tombal ya. Mungkin guys. Wah, parah banget ya kalau itu kalau benar guys. Parah ya itu bos psikopat ya. Kalau kita bikin dari tombal ya. Oke, oke, oke. Naik lift ya, let's go. Haduh, untung dek daki. So teman-teman kalau dengar suara itu, apa teman-teman langsung pergi atau diam guys? Kalau abang sih langsung pergi guys kalau dengar suara itu ya, bahkan mengerikan banget ya. Wah. Oke, okay. Wah, parah banget guys. Ini apa ya? Gak tau itu fungsi apa guys, emang gak tau ya. Oke, okay. Ini kan pabriknya. Abang kira ini kuburan guys. Masa ada kuburan dalam pabriknya? Datanya bang ya. Oke, okay. Oke, okay, guys. Wah, dilarang toksik ya. Oke, okay.
Abang sih berusaha supaya nggak toksik ya. Tapi abang sih emang berencana supaya channel abang nggak toksik ya, berencana guys. Oke. Abang berusaha jadi YouTuber friendly friendly ya. Oke guys. Cukup pak. Oke gak ada ya. Ini kah ruangan bos kita? Oh iya guys, benar ya, benar. Oke, back to the dokumen, dokumen publik ya. Oke, ah ngantuk banget. Sekarang pergi ke ruang sebelah untuk cek sistem. Oke, ini nggak kelihatan, maaf guys, kok nggak kelihatan ya. Oke, taruh situ aja ya. Semoga nggak ganggu itu guys ya, pemandangan ya. Ini kah? Benar ya? Oke, bisa lihat nggak? Nggak bisa guys. Kaget, wow, shit, wow, shit. What is this? What happened, guys? I don't know why. Padahal banget. Itu apa tadi, guys? Ini kah? Wah, kalau nggak kelihatan, guys, sosoknya maaf ya. Ada daging, guys. Wah. Apa ini daging hewan atau daging manusia, guys? Wah, ngeri banget ya. Kalau itu manusia, guys. Permisi. Wah. Oh, mungkin ini darah kurban ya. Kurban, hewan kurban ya itu ya. Oke. Let's go, guys. Oh, ada ruangan ya. Oh, sini udah nggak? Oh. Sini semuanya kosong ya. Udah bang cek, guys. Nggak bisa dibuka ya. Apakah aku lucu? Hah, mana orangnya? Kami bukanlah manusia, melainkan sosok yang bersembunyi di balik mesin. Hah? AI kah? Alien kah? Lah. Lalu mereka masuk apa, guys? Bukan manusia katanya. Apakah hasil eksperimen? Wah. Apakah alien? Alien masuk dalam mesin? Mungkin ya, alien versi mini ya. Red and yellow password. Oh, ada dia guys. Bisa, bisa, bisa. Oh, red and yellow. Oh, oke, okay. Abang paham ya guys, maksudnya apa? Ini orange ya. Red. Aduh, kaget. Yellow. Hah? Oh, selin banget situ guys. Gak tahu guys, gak tahu ya. Udah. Udah, sudah pencet ya. Mungkin udah ya guys. Oke. Wah. Kalau abang man, kalau ada itu ya, abang mungkin langsung pergi guys. Gak diam ya, bahaya banget kalau diam ya. Terancam kita guys kalau diam ya. Wah. Bro, bro. Kalau saya jadi kamu, saya langsung lapor kepada polisi ya. Lapor guys ya, jangan takut ya. Usah ini mengancam nyawa ya. Ah, kaget. Kenapa? Wah. Kenapa guys? Oke. Apa aku bermimpi? Lah. Oke, abang paham guys maksudnya apa? Pasti ini guys. Dugaan abang benar guys. Wah, wah. Hah? Pai? Lah, bertarung kah? Wah, benar guys. Daging manusia ya. Waduh, waduh. Parah banget, guys. Bertarung kah? Oke, okay, one by one, dek. Oke. Okay. Check win dulu ya, check win. Oke, okay. Toro dulu guys sebelum bermain ya. Nice. Toro aja singkat ya. Oke. Oke. Oke, pakai ini guys ya. Kita buka ya. Nice. Ini gimana? Oh, bisa guys. Gitu ya. Wah kaget, wah kaget, buset, buset, buset. Woi, woi, woi. Wah, 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 wah. Aduh, aduh, aduh. Ayo guys. Terus, 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 mumpun yang nge-stuck ya. Kamu ya. Pembatangan ya, kamu ya. Anak mayat mesin, buset. Anak robot ya, mungkin ya, mau bilang. Anak, anak mayat mesin ya. Oke, kita mulai lagi apa-apa.
sebagai hunter kan kita basmi dia guys. Oke. Okay. Busuri guys di situ ya. Sudah mbak. Hey. Pedang, kapan kita dapat pedang guys? Jangan sampai dia lari guys. terus, nice, mantap guys. Iya bang suka ya. One by one guys. Oh ini guys. Terpaksa abang hancurkan guys, terpaksa ya. Soalnya abang gak tahu ya, abang kira itu guys ya ada tombol, kita gak ada ya. Wah, ada lonceng guys. Oke. Apa kita kunci guys mungkin ya? Oke. Sekarang ada ini ya, fitur ini guys, diaman ya. Oke. Ini bisa ya? Ada sebuah catatan. List pesanan. Oke. Bisa guys. Hari ke-5, 3 ayam. Hari ke-6, 5 sapi. Hari ke-7, 10 domba. Hari ke-8, 7 unta. Bahwa bagus guys ya. Cuma kenapa ya? Mungkin ya itu ya, bilang tadi tombol ya. Mungkin guys ya. Oke. Kosong ya, enggak ada apa-apa guys. Saya siap kita pakai pedang guys. Wah. Tadi sih. Oke. Semoga enggak ada ketinggalan ya. Oke. Aduh. Apalagi nih guys. Waduh, ada kepala ya. Ada kelapa guys. Ini apa? Min in inside. Wah. Oke. Min inside. Apa itu guys? Oke. Wah, masuk dalam selokan ya. Oh, ini sih kalau ada penampakan atau monster guys, ya bisa kabur ya. Langsung terkepung ya. Oke, gak bisa lari ya, kan ada efek itu guys, efek kelambatan ya. Jadi gak bisa lari guys. Oke, maju terus. Mantap guys. Apa lagi nih guys? Jika kau membaca ini, harap segera keluar dari pabrik ini. Kami sebagai pegawai senior tidak ingin menambah korban lagi karena kelalaian kami dalam bekerja dulu membuat liga digelap di masa lalu. Kalau kau mau mendengarkan misteri berikutnya, aku telah meletakkan buku di berikutnya di dalam ruangan lain. Oke, guys. Wah. Menarik ya. Ini gak bisa ya. Oke. Jadi gak semua peti bisa dibuka guys. Oke. Wah kaget, buset. Ngeselin banget. Baru aja abang napas guys. Langsung wah itu ya parah banget. Wah ngeselin banget. Waduh. Abang mau napas terus kaget guys. Ngeselin banget ya. Baru napas langsung dikagetin guys. Ngeselin banget bantu guys. Wah parah kamu ya. Ntar saya bantai kamu ya. Abang berencana melawan dia guys. Kalau bisa ya. Oke. Satu pengawal satu prajurit jadi musuh itu udah kita lawan ya. Buset. Parah banget guys. Ini jam sering ngeselin banget ya. Parah banget. Ngeselin. Apa tadi bus guys mungkin ya. Itu mungkin air ya, air untuk minum atau air ramuan potion ya. Oke. Ruangan lain yes. Semoga gak ada ketinggalan ya, semoga kosong ya, udah mengecek guys sini ya. Bisa dipukul guys, selin banget. Selin. Waduh. Bro. Oke. Dia ngapain guys? Pusing buat ketimpa sesuatu tadi. Parah banget guys. Ditimpa parun ya. Wah itu sih kalau di dunia nyata guys. Kena parun atau pecah kepala guys. Wah.
Oke, okay, itu aja ini Minecraft ya, jadi aman guys. Gada-gada itu ya. Oke. Okay. Di sini ada ladang-ladang yang lagi sini ya. Semoga aman guys, please ya. Hah? Lah. Terus kita masuknya gimana ya kalau gak bisa? Apa guys? Oh. Itu guys, maaf ya. Gitu guys, sosok makhluk ya, mungkin alien ya. Cek guys, nice. Oh ini guys mungkin tadi ya, pasti guys, pasti ya. Baca guys, story ya. Kau pikir kami nyata, ini hanyalah tragedi gelap saja. Ini adalah dunia kesenangan yang mengembirakan di saat kau istirahat di kasur. Banyak kegiatan yang dilakukan layaknya dunia asli. Tapi kapan kau mau bangun untuk bekerja ke dunia asli lagi? Pahami maksud pesan ini di pikiranmu. Hah? Maksudnya apa guys? Sebuah teka-teki ya? Waduh. Oh. Dia gak muncul guys. Tomben dia. Tadi apa guysnya bilang ya? Abang masih kurang paham ya. Apakah maksudnya makhluk ini sebenarnya enggaknya? Waduh. Oke guys. Ada yang menggeram ya. Oke, aduh dulu. Nek. Tadi ada sebuah jump scare guys ya. Kita mulai ya sini. Aduh. Mulai nyangkut guys. Wah, parah guys. Hihihihi. Wah, suara apa tuh guys? Wah, jadi mana guys? Wah, hati-hati ya. Wah, kaget bung. Wah, buset. Bentuknya sama kayak robot cop ya. Kami tidak nyata. Lah. Eh? Kenapa aku di sini? Bukannya aku di pabriknya. Lah, aku melihat tidur berjalan di pabrik dan akhirnya kamu berhenti di sini. Cuman mimpi ya, iyalah, dah pulang sana. Jangan diulang lagi masa kerja. Harus berkhayal gak jelas terus. Lah, entar. Berarti semuanya cuma sebuah ilusi guys, berarti ya. Dan berarti bisa dibilang mantep pas ini itu semacam apa guys, dia tuh apa ya, apakah kena pengaruh apa guys? Oh mungkin guys kena pengaruh radiasi guys, mungkin ya, yang buat dia tuh seolah menghayal guys, seolah dia tuh melihat-lihat monster guys, padahal itu cuma sebuah efek radiasi guys ya, radiasi akibat pabrik mungkin ya, dan dia menghirupnya hingga bikin dia halusinasi guys, mungkin ya. Mungkin itu ya. Hey bro, thank you udah bikin saya bangun ya. Oke, okay. Teman kerja, oke, okay. Teman kerja guys ya, thank you bro, terima kasih dia dengan nama Asep ya. Oke, okay, thank you Kang Asep ya. Sekarang kita kemana guys? Oke, okay. Wah, oke, okay, tunggu aja mesti siap guys, tamat, wah, wah, tata udah tamat guys ya. Nah, putar temen ini siapa guys? Saya tanyakan guys. Oh, pembuat musik ya, soundtrack dia bilang ya, oke. Okay. Itu dia guys. Sosok itu guys. Wah, ternyata semuanya cuma halusinasi guys. Wah, parah ya. Lagi. Oke. Okay. Baca guys. Oke, okay, mayat dalam mesin merupakan gabungan dari daging yang darah hewan yang digiling tanpa hati sehingga saraf mereka tidak hancur, menyebabkan daging itu bergabung menjadi satu dan memasuki robot pekerja. Buset, bisa gitu kah? Kayak parasit ya. Wah. Terima kasih telah bermain map ini. Bangga buatan Indonesia pasti guys ya, mantap ya. Merah darahku,
putih tulangku. Wih, mantap ya. Mantuli, mantap deh, gigili ya. Ternyata mapnya cukup singkat guys, cukup singkat. Dan mapnya sih bisa bilang lumayan seru ya, lumayan seru. Kita kasih nilai untuk map ini berapa guys, kasih nilai berapa ya. Dari ceritanya cukup menarik ya, cukup menarik. Kita kasih nilai untuk map ini 6/7 guys ya, lumayan bagus ya. Dan story-nya tuh cukup menarik ya. Oke teman, sampai di sini saja. Oke, so ini video guys. Dadah. Wah, game-nya cukup seru ya. Oke, mantul.